Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini ada TV Woman dan juga Skibidi Tesla, dan sepertinya mereka saling jatuh cinta. Mereka menatap satu sama lain dan ternyata mereka memutuskan untuk menikah ya. Jadi Skibidi Tesla menikah dengan TV Woman dan kita akan lihat bagaimana anaknya. Oh belum guys, hamil dulu. TV Woman-nya hamil anak dari Skibidi Tesla, padahal ini robot kok bisa punya anak dia guys ya. Namanya juga game gak jelas lah ya. Oke guys, ini dia. Oh my god, keren banget guys. Di sini ada apa, kita sebut apa ini, Skibidi Tesla TV atau TV Skibidi Tesla atau Skibidi TV Tesla? Skibidi TV Tesla kayaknya nama yang lebih masuk akal ya. Jadi kita akan sebut saja ini Skibidi TV Tesla. Jadi dia punya 6 tentakel dan itu semuanya TV guys. Kepalanya juga ganti jadi TV dan warnanya biru ya. Tapi badannya masih mirip banget sama si Skibidi Tesla ini. Untuk kekuatan kita akan lihat saja langsung lah ya, karena aku nggak tahu kekuatannya seperti apa. Jadi kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys, dan mungkin nanti akan aku skip langsung untuk melawan monster-monster raksasanya ya, supaya durasinya tidak panjang-panjang banget lah ya. Jadi kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys, let's go. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini aku sudah melawan monster apa ini, Speakerman monster ya, iblis Speakerman. Oke, kita serang. Nice, mantap, tendangan yang bagus tapi ditangkis guys. Oke, kita tangkis juga. Dia kira dia aja yang bisa nangkis ya, aku juga bisa menangkis woi. Ancang-ancang guys. Oh my god, what, suara speakernya bisa membuat ledakan yang sangat besar sekali guys. Oke, kita tendang. Oke, tidak kena, tidak apa-apa. Oke, okay. Oh my god. Sabar guys. Kita akan mengeluarkan kekuatan kita, tapi ini masih terlalu singkat ya kita akhir. Oh, hati-hati. Kita serang. Sebelum dia nyerang, kita serang duluan ya. Tapi dia tangkis guys. Dia tangkis dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kita akan melakukan serangan terakhir kita ya. Kenapa dia tidak menyerang? Oh my god, terlalu kuat serangannya guys. Hampir saja aku mati ya. Untung ini belum mati guys, masih bisa bangkit ini. Ayo bangkit Skibidi TV Tesla. Ayo bangkit, kau bisa bangkit. Oke, sebenarnya aku bisa saja mengalahkan dia dari tadi ya, cuman aku basa-basi aja guys supaya seru aja pertandingannya ya. Oke, kita serang. Kali ini kita serang sampai dia mati guys. Langsung KO dia itu. Tidak mungkin dia bisa menang dengan serangan Skibidi Tesla yang sangat mengerikan ini guys. Oke, lo ada lagi guys, Ultraman. Ada 5 Ultraman lagi. Oke. Sekalian kita uji coba kekuatan dari Skibidi TV Tesla ya. Oh my god, sangat mengerikan ini musuh-musuhnya ini. Oke. Oh, tidak bisa semudah itu. Oh my god. Oh, main keroyokan dia. Tapi kecil banget ya Ultraman ya, karena ini ukuran Skibidi TV Teslanya yang kebesaran ya. Sebenarnya mereka itu gede-gede semua. Kalian lihat aja tuh arena Pipot Pus aja sekecil itu guys. Oh, tahan. Oke, dia menyerang, kita tahan. Oke, kecil banget serangannya, tidak berasa guys. Cuman geli-geli doang itu ya, tidak berasa sama sekali. Dan sekarang saatnya kita melakukan serangan balik ya, kita bantai satu-satu guys. Oke, satu sudah terkapar. Oke, kita serang sebelah kiri lagi. Aduh, gatal hidungku. Aduh, oh aduh, hampir aja. Untung aku sempat. Oke, tersisa satu lagi. Maju kau. Kita tonjok. Nice, kita berhasil mengalahkan kelima Ultraman sekaligus. Padahal aku hanya menggunakan serangan fisik aja ya. Oh, mereka bangkit. Mereka bangkit dengan jantung yang apa itu? Kedip-kedip ya pokoknya ya. Merah-merah begitu. Oke. Ngapain mereka nih? Aneh bang. Oh. Wow. Mereka melakukan serangan secara bersamaan tapi tidak mempan guys. Tidak mempan. Ayo kita serahkan, kenakan serangan balik dan kita bantai semuanya.
langsung lenyap guys, langsung menjadi serpihan-serpihan atom ya, jadi serpihan-serpihan debu, tidak tersisa, semuanya musnah, dan kita berhasil mengalahkannya. Jadi kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah dengan skin Skibidi TV Tesla. Aku akan mengupgrade skin Skibidi ini untuk ke level yang lebih kuat lagi ya, supaya kita bisa mengalahkan si TP Man yang sudah mengalahkan kita itu, kurang ajar dia itu. Oke, kita akan mengupgrade guys. Kita akan menggabung Skibidi TP Woman dengan Speaker Man dan juga Kameramen. Kita akan lihat bagaimana bentukannya setelah kita gabungkan mereka bertiga. Dan inilah skin terbaru TP Skibidi TP Man, Speaker Man, Kameramen guys. Jadi satu seperti ini bentukannya, dan ini keren banget guys. Ada senjatanya juga. Oh my god. Kita akan menggunakan ini untuk melawan ya monster tadi lah ya. Kita lawan dia ya. Kurang ajar dia sudah sama kita. Kita akan bantai dia guys. Kita akan balas dendam atas kekalahan yang tadi. By the way, ini keren banget ya bentukannya ya. Skibidinya jadi punya kaki, punya tangan, dan ada speaker, dan ada kamera, dan ada TV-nya gitu loh. Kurang keren apa? Dan ada senjata gergajinya juga di sini. Aku nggak tahu itu gergaji apa ya. Tapi itu kayaknya overpower deh. Oke, kita langsung kembali ke tempat tadi, ke map yang tadi, dan kita lawan TP Man upgrade tadi ya. Oke guys, kita kembali lagi ke sini tapi dengan bentukan skin yang berbeda, dan tentu saja kali ini kita akan memenangkan pertandingan ini. Apapun yang terjadi, kita basmi dia, kita balas dendam ya. Oke. Dilancang-ancang dulu kita. Oke, dimulai pertandingan. Kita juga punya senjata, bukan kamu aja yang punya senjata. Ayo maju kau. Tidak kena. Oke, kita bantai. Rasakan. Oke. Oh my god, tidak bisa semudah itu kau. Hey. Aku tidak selemah itu dong. Oke, kita bantai langsung dia ya. Langsung terbang dan rasakan. Nice. Apa kau mau bangkit lagi? Nggak bisa bangkit sudah ya, terkena serangan ultimate kita. Dan ya, skin terbaru kita berhasil memenangkan pertandingan. Kita berhasil mengalahkan TP Man upgrade. Jadi ini rekor baru ya. Ini adalah skin terkuat yang aku punya. Antara agent lagi. Apa sih namanya nih? Skibidi Tesla dengan Bobobo ya. Jadi pergabungan. Oke, di sini kita langsung melawan monster raksasa ya. Ini adalah Speaker. Let's go, kita hantam. Tidak kena guys, Speaker Man. Oke. Dia mau ngapain? Bisa pakai perisai dong. Wah, lumayan guys, lumayan. I like this. Oke, kita serang. Kena guys, kena perutnya ya. Dia masih bisa bangkit karena itu serangan biasa sih. Oke. Rasakan. Kena kekuatan elektrik. Masih bangun dia rupanya. Tiga guys, manggil teman. Curang sekali. Kita kalahin semua ya. Oke, main keroyokan. Wah, curang sekali guys, main keroyokan ya. Semoga saja tidak mati kita. Oke guys, apakah kita mati? Ayolah, Bobo elektrik, bangun. Kita kalahin satu persatu ya. Rasakan. Ayo, Bobo elektrik. Kita kalahkan dua sisanya. Dia mundur. Kau yang maju. Ada listriknya ya. Kita sebut saja ini Bobo elektrik ya. Apa macam tuh? Oke, tenang, kalem. Kita kalahkan guys. 3, 2. Enggak kena lagi. Akhirnya kena serangan elektrik guys. Oke, kita berhasil menang. Masih ada lagi satu guys, musuhnya guys. Ini adalah Speaker Man yang versi ini ya, versi monsternya. Oke, kita kalahkan. Mamam tuh. Oke, lumayan kuat ya guys. Lumayan kuat ya.
Ayo majulah. Apa itu serangan apa itu, guys? Serangan suara ya, jadi enggak kelihatan ya. Oke, kita maju, guys. Kita maju. Kita buktikan kalau kita Boboiboy elektrik adalah yang terkuat dari yang terkuat dan semua yang terkuat. Let's go. Kita hantam duluan. Elektriknya udah berubah warna, guys. Sudah lebih gelap. Kita tangkis yang ini. Gede banget. Powernya gede banget, guys. Ayo bangkit, bangkit. Boboiboy elektrik, bangun. Boboiboy elektrik, bangun. Oh, masih bisa, masih bisa, masih bisa. Oke, serangan terakhir. Loh, sampai kena lagi, meninggoy aku ya. Kita maju. Kita serang. Akhirnya kita berhasil menjatuhkan monster speaker man. Guys, karena aku sudah dapat 2 crown, kita langsung ke map rahasia stable, guys. Dan ternyata di sini ada TP Woman yang bertemu kisah Asmar. Mereka menikah, guys. Mereka menikah. Kita lihat bagaimana bentukan. Oh my god, ini adalah anak dari TP Woman dan juga Skibi di toilet. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta, 9 sama aku ya. Dan di sini hanya aku yang menggunakan skin tank Skibi di ini. Aku ingin mengetahui bagaimana kekuatannya ya, karena ini kan percampai. Oh god, mereka mengeluarkan kekuatannya. Apa ini? Loh. Tiba-tiba muncul Titan, tampaknya dia akan muncul, guys. Nah, akan muncul dia, kan muncul dia, kan muncul dia. Kurang ajar itu, kurang ajar itu. Oke, tidak apa-apa, guys. Kita akan melawan dia, kita akan berubah juga jadi raksasa biar adil ya. Ini akan menjadi pertarungan raksasa. Let's go, TP Woman. Kita berubah juga menjadi raksasa dan kita akan melawan dia, guys. Kita akan membantai dia. Walaupun kamu adalah TP Man, aku akan mengalahkanmu ya. Oke, oh my god, kuat banget dia, guys, kuat banget. Oh my god, dia menebas kita lagi. Rasakan, ditangkis dong. Kayaknya kita sulit untuk mengalahkannya, tapi aku akan berusaha sekuat mungkin ya. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengalahkannya. Oke, kita serang dia, guys. Itu dia serangan dari TP Woman, Skibidi Tank Toilet atau apapun namanya ini. Tidak mampu, oh my god. Bahaya banget itu, bahaya banget itu. Kita serang, kita serang, kita serang. Maju kau. Hey. Walaupun kamu lebih kuat, aku bisa tidak bisa mengalahkan sih, tapi aku akan berusaha mengalahkannya. Oke, kita akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Oh, dia nyerang. Oh my god. Terlalu. Oh. Terlalu barbar dia, guys. Kita serang ya, kita serang. Kenapa dia kuat banget ya? Perasaan di animasi Kibi di toilet nggak ada yang punya pedang kayak gitu dah. Oh my god. Bisa ngeluarin itu juga dia. Sekuat apa ini meja Titan TP Man terbaru ini, guys? Entahlah ya, kita majuin. Kita majuin lagi, kita majuin lagi. Wait. Oh, no, 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 no. Skibi di toilet laba-laba lagi dong. Oh my god. Kita akan melawan Skibi di toilet laba-laba lagi. Walaupun aku sudah bosan melawan Skibi di toilet laba-laba, tapi tidak apa-apa, guys. Kita akan berubah. Nah, ini dia, guys, kekuatan Skibi di Speaker Man air ya. Kok Skibi di sih? Oke, kita bantai dia menggunakan kekuatan. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dia mau menyerang kita, guys. Tidak bisa, guys. Kita serang dia berbahaya, berbahaya, guys. Kita serang dia menggunakan Speaker Man. Kekuatannya air, guys. Speaker Man kita bisa berubah menjadi kekuatan air. Keren banget. Oh my god, apa itu? Skibi di toilet versi Cucu Charles berkepala 3 menghancurkan arena finish kita. Oh my god, bagaimana ini, guys? Kita harus mengalahkan dia dulu untuk bisa memenangkan map ini kayaknya ya. Oh my god, mengerikan banget. Kepalanya ada 3 dan dia adalah Skibi di raksasa, guys. Dia bisa mengeluarkan laser. Sangat berbahaya, sangat berbahaya ini ya. Oke, tenang, kalem Rudy, kalem.
kita serang. Itu dia serangan balik kita. Tidak mempan guys, kita langsung saja pakai speakerman versi api. Keren banget guys, ini adalah skin terbaruku. Oh my god, oh my god. Ini adalah skin speakerman terbaruku yang sangat keren, berwarna merah. Kita bantai dia bagi kekuatan api guys. Tapi tidak mempan, dia terlalu besar dan terlalu kuat guys. Ini dia musuh yang aku tunggu-tunggu ya. Aku tidak suka dengan musuh-musuh yang lemah-lemah guys. Oke. Apakah dia akan menyerang? Oh my god. Kita bantai dia menggunakan kekuatan kita lagi. Dia tidak melakukan penyerangan sama sekali. Tampaknya kekuatan dia sudah habis guys. Oke, masih tidak mempan juga. Bagaimana gini? Apakah kita harus menggunakan skin andalanku, skin rahasiaku? Oke, kita pakai aja ya skin. Oh, ini dia guys. Ini dia skin terbaru yang belum aku gunakan sama sekali. Ini adalah TP Main. Dan ini bentuknya raksasa guys. Jadi seukuran lah ya sama Skibidi Cucu Charles ini. Dan kita akan langsung saja mengeluarkan kekuatannya. Oke guys, ini dia si TP Man yang sangat keren, sangat-sangat overpower. Dan ini dia kekuatan TP Man. Rasakan. Oh my god, ini sangat overpower guys. Dia mengeluarkan kekuatan energi dari TP-nya ya. Itu dia kekuatan dari TP Man yang berhasil mengalahkan Coco Charles berkepala 3, yang mana Coco Charles-nya itu sudah berubah menjadi Skibidi Toiletera. Nah ini dia guys, Ultra TP Man kita yang sudah memiliki tentakel dan ada 4 TP lainnya di sebelah kanan dan kiri ya. Oke, kita akan melawan Skibidi Toilet ini menggunakan skin TP Man. Let's go. Oke, sabar. Kita akan langsung saja menghabisi dia guys. Kita akan tidak akan memberikan maju. Kita akan menghantam dia dulu ya. Sabar ya. Kena dia. Kena tendangan Ultraman dia. Masih belum mempan. Tapi ini tidak bisa ngeluarin apa-apa. Kah Skibidi ini? Kenapa lemah banget ini ya? Nggak ada laser-lasernya atau apa gitu. Oke, kita langsung saja menghancurkannya dalam satu kali serang. Masih belum mempan guys. Masih lumayan kuat berarti ini ya. Kita coba serang sekali lagi dan lah masih kuat dong. Ini kan Skibidi Toilet raksasa biasa guys, kenapa dia kuat sekali ya? Aku tidak tahu kenapa dia kuat sekali, tapi aku akan membantai dia. Begini tidak mati-mati dia nih. Oke, kita coba aja dulu ya. Itu dia serangan mematikan dari TP Man dan ternyata berhasil dan sesuai dugaan cepat matinya kalau aku pakai serangan itu ya. Tapi mau bagaimana lagi guys, kalau tidak begitu ya tidak bisa menang kita ya. Wait, what, ada Skibidi Tank guys, ada Skibidi Tank dan oh my god, ini bukan Skibidi Toilet lagi ya, ini adalah Skibidi Tanknya bisa mengeluarkan. Tenang saja guys, Ultraman TP Man tidak selemah itu karena aku memiliki skin cadangan, yaitu skin Ultra TP Man versi terbaru. Jadi ini adalah versi update-nya ya. Oke. Ini sangat pas sekali kita gunakan untuk melawan Skibidi Tank yang super-super kuat itu. Bah, let's go. Aku tidak sabar untuk membantai Skibidi Tank itu. Dan ini dia perubahannya. Jadi kita akan langsung saja menyerang dia. Ini pakai pedang dia ya. Oh my god, dia juga bisa pakai tangan. Rasakan. Ayo maju. Lagi. Oh my god, dia bisa untuk melawan Skibidi ini. Oh my god, dia nyerang duluan guys. Tapi tidak mempan sama sekali karena kita sangat guys, kita kumpulkan tenaga dulu. Dan inilah dia, rasakan. Lagi. Masih kuat dia. Oh, nggak bisa ternyata dengan serangan kayak gitu ya. Kayaknya kita harus membantai dia sih. Langsung aja lah ya, kita bantai lah ya. Nah, apakah mempan? Belum mempan juga dong. Wah, kuat banget guys ini. Ayo kita keluarkan lagi kekuatan. Apakah masih belum mempan? Oh, langsung kalah guys. Oke, ternyata cukup sampai di situ saja pertarungan kita. Dia langsung KO ya. Oke, apakah itu sudah? Apakah ada lagi? Oh my god, apa itu? Ada UPO guys. Oh my god, gede banget. What? Oh my god, UPO tadi membawa banyak pasukan Skibidi Toilet. Ternyata Skibidi ini adalah alien
Oh my god, kok ada satu gede banget itu guys. Jadi dia bisa membawa ke dalam UPO, dan kalau di UPO itu ukurannya tidak sebesar ini. Tapi karena dia dibawa keluar, dia jadi lebih besar. Oh my god, ini curang banget guys. Ini berkali-kali lebih besar daripada tadi dan terlalu overpower ya. Kita tidak sanggup mengalahkannya. Tapi tenang saja, aku masih punya satu cadangan skin TP Man. Ini adalah versi update yang paling terbaru, lebih kuat daripada yang tadi ya. Oke, dia berubah. Lihat guys, dia ada panel surianya. Bayangkan, ada satelit di belakangnya. Nanti kalian lihat ya bagaimana perubahannya ya. Ini sayapnya masih sama seperti tadi. Ini super keren banget ini. Oke, di tangannya ada senjatanya. Kemudian di belakangnya ada panel surya atau itu satelit ya. Dan ini keren banget guys. Keren banget, bisa terbang dong. Oh my god. Ini adalah Titan atau Ultra TP Man terbaru. Dan kita akan membantai mereka semua tanpa ampun. Kita hancurkan dengan UFO-UFO-nya sekalian ya. Kita bantai ya. Kita akan menyerang si UFO ini karena di dalam situ ada banyak sekali Skibi di toilet. Jadi kita lebih baik menghancurkannya saja sebelum dia mengeluarkan semuanya. Akan menjadi kiamat Skibi di nanti dia. Oke, kita akan bantai dia. Langsung KO nggak tuh? Tinggal satu guys, tinggal yang gede ini. Hai Skibi di tank yang super besar. Apakah kamu ingin melihat bagaimana kekuatan penuhku? Ini dia guys, kekuatan panel surya. Menggunakan kekuatan matahari, kita bisa melenyapkan mereka semua. Bahkan arena pipotusnya pun hilang ya. Semuanya lenyap, tidak kita sebutnya versi gabungan atau versi ultimate ya. Kita sebut saja ini adalah Ultimate Speaker Man. Dan aku akan menggunakan ultimate. Ini banyak sekali peserta-peserta seperti yang kalian lihat. Banyak banget ini api nih, Skibi di toilet. Cuman mereka semua guys menggunakan kekuatan TP Woman ya. Jangan meremehkan TP Woman everybody. Kita bantai semuanya. Oke, di sini ada berapa lagi? Mantap. Bobo ini bagus ya. Jadi dia membantu mengalahkan pasukan Skibidi, Slenderman, dan juga Boboiboy Halilintar ya, tersisa ya. Oke, tinggal satu lagi guys. Oke, tidak kena. tidak kena. Saja lu. Lu. Aku baru sadar tidak ada garis finish di sini guys. Di mana garis finishnya? Oke, akhirnya muncul. Kita akan menghadapi dia secara langsung everybody. Oke, let's go. Speaker Woman versi biasa dulu ya. Bukan yang ultimate, karena yang ultimate itu harus berubah raksasa, nggak bisa kecil kayak gini. Jadi kalau ketemu monster raksasa baru bisa, guys. Oke, dia tidak punya kekuatan lain selain ingin menabrak-nabrak ya. Oh, gitu kekuatannya. Oke, saat andalan kita, oke. Mati sekali serang, lemah banget ini. Badan aja besar ya, tapi terlalu lemah ini. Ayo kita harus mencari musuh yang suka ya. Oke, kita turun. Akhirnya turun juga everybody. Turun juga garis finishnya. Berarti langsung ke finish kita ya. Dadah beli serang mati deh ini. Nah, mati guys. Udah gatal. Oke, mati. Duh, ada lagi suaranya. Lo, apa itu? Oh my god, Skibidi Scientist guys. Kita akan melawan Skibidi Scientist menggunakan Speaker Woman upgrade kita. Oh, tidak semudah itu. Macam-macam kau. Kali lagi. Oh, tidak semudah itu. Kita bantai dia guys. Keren juga ya Skibidi Scientist ini ya. Oke, lumayan. Tapi tidak segitu kuatnya. Kita bantai. Aduh, tidak kena ya pribadi. Wow. Lah, tidak masalah guys. Kita bantai. Pakai pedang Halilintar. Masih belum mempan. Oke, kalau itu maumu, oke, kita melakukan penyerangan ini.
Saatnya kita melakukan penyerangan besar-besaran. Apakah mempan serangan kita yang overpower? Oh, mempan ternyata ya, kita berhasil mengalahkan Skibidi Toilet Scientist. Cari lagi Skibidi Toilet yang lain ya, siapa tahu kita mendapatkan monster Skibidi Toilet versi lainnya. Tadi kan kita ketemu Skibidi Toilet versi laba-laba ya. Oh, aduh, kenapa di sini lagi? Kenapa mapnya di sini lagi ya? Kenapa kita dapat map stasiun kereta lagi terbengkalai nih? Stasiun kereta terbengkalai. Aku nggak tahu kenapa kita dapat map ini lagi, tapi ya udahlah ya. It's okay, kita akan cek dulu siapa tahu monsternya beda ya. By the way, di sini aku pakai 3 skin yang sama masih, tapi ini yang ku ganti cuman yang air aja ya. Yang air ku ganti menjadi skin Bobo Boy Frozen ya, bukan Bobo Boy S ini ya. Ini Bobo Boy Frozen, nanti kalian lihat sendiri bagaimana kekuatannya. Tapi kita cek dulu apakah monsternya masih sama kayak yang tadi. Kalau sama aku bakal skip ya. Kita akan mencari monster lainnya aja karena membosankan. Oke, kita akan... Oh, api itu. Oh my god. Siap-siap Bobo Boy Api. Itu adalah Skibidi Toilet versi Coco Charles Kepala 3, guys. Kita loncat serang. Maju banget, cepat banget. Kita serang. Tidak mempan guys, ternyata Bobo Boy Api ya. Aduh, ini sulit banget ya. Kita pakai Bobo Boy Solar aja langsung ya, karena nggak mempan pakai Bobo Boy Api, guys. Oke. Ini Coco Charles itu. Skibidi Coco Charles. Tidak kena. Cepet banget ya. Oh, kita serang. Udah sempat terus ya. Dia terlalu cepat ya. Oke, aku punya ide brilian. Kita akan menggunakan Bobo Boy Frozen dan kita akan menghentikan pergerakan Skibidi Toilet ini ya. Mana dia? Maju. Itu dia, langsung kita serang. Berhasil dong. Itu dia, guys. Skibidi Toilet Charles berkepala 3. Serem banget ini. Oh my god. Serem banget ya. Oke, kita akan basmi langsung ya. Kita ubah dulu pakai Bobo Boy Solar dan kita akan membantai Skibidi Toilet ini bersamaan dengan menghancurkan Frozen dari esnya juga dan mati dia, guys. Mati dia. Kayaknya enggak mati sih. Kayaknya itu cuman pingsan aja ya kayak tadi ya. Jadi ya udahlah ya, kita langsung skip. Kita ini kayaknya enggak bisa dikalahin sih, ku yakin sih. Jadi kita langsung aja kabur ke garis finish. Terlalu berbahaya tuh dia. Itu dia masih tercover di situ, tapi dia akan mengejar kita itu tuh. Kalau kita tidak cepat-cepat ke garis finish, sebenarnya ini bisa terbang sih sebenarnya, cuman takutnya kelewatan aja ya. Sedangkan kita mau langsung finish aja. Dan finish. Yes. Oke, dia itu dia ngejar. Tuh dia ngejar, guys ya. Sudah ku bilang dia ngejar. Look at that. Betapa menyeramkannya Skibidi Toilet dengan bentuk Coco Charles berkepala 3. Ini paling menyeramkan ya, sudah ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, guys. Kita akan langsung saja melakukan eksperimen kita ya. Di sini ada banyak sekali peserta dan kita akan langsung menggabungkan semuanya satu-satu ini dan kita langsung lihat bagaimana perubahannya, guys. Dan inilah dia, guys. Perubahan dari semua karakter keren banget, gila. Ini pergabungan TV tadi, ada TV. Oke, guys, di sini seperti yang kalian lihat aku sudah menyusun ada 5 peserta. Ada Skibidi Tesla, ada Tank, ada Skibidi Toilet itu, Charles dan lain-lain. Kita akan membantai mereka semua, guys. Aku pengen melawan 5 lawan 1 di sini. Maju kalian semua ya, karena ini adalah skin ultimate terbaru terkuat sepanjang masa. Kita bantai mereka semua. Oke, seperti itu kekuatan. Langsung lenyap, guys. Menjadi butiran debu, mereka semua langsung menghilang. Entah kemana, gila. Kuat banget.
antara beberapa skibidi toilet yang mana ini sangat keren banget dan aneh banget ya. Jadi ada kepala skibidi Coco Charles ada juga loh. Dah, kok musuhnya ini? Oh my god. Kok musuhnya ini guys? Oh, ini kan speakerman loh ini. Aduh, lepas. Oke, ternyata musuhnya speakerman ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi speakerman. Tadi kan TV-man ya. Aneh banget ya, seharusnya kan speakerman. Seharusnya kan TV-man upgrade. Kenapa ini ultimate speakerman kita lawan? Ini kan kuat ya. Emang bisa menang kita ini? Kita coba dulu ya, ini adalah pertarungan Ultimate Skibidi Toilet versus Ultimate Speaker Man. Dan kita lihat ya guys. Oke, kita... Oh my god, kuat banget. Ini terlalu kuat guys. Kalau yang tadi mah bisa menang ya, kalau ini aku tidak yakin loh ini. Oh, bisa nembak pula dia. Wah, ini tidak adil nih. Kita coba ya, kita coba keluarkan kekuatan penuh kita dan